Pamit Ninuk bersama Frater Dede SVD. Kesempatan ini kami hadir bersama teman-teman seangkatan dan kakak tingkat di sini hadir saat kami postulan di ND Pater berdua yang saat ini adalah teman kelas, tetapi Bruder saat ini Rektor Suradikara menjadi probanis. Beliau datang sekaligus menyatakan bela sungkawa kepulangan Pater Wilfried Pereira SPD, dan saat ini kami datang di kaki Bunda Segala Bangsa Gurita sebagai bentuk ungkapan rohani, berwisata rohani, menyatakan rasa syukur kepada Tuhan Yesus dan Bundanya Maria. Patung ini didirikan, dibangun oleh para arsitek yang membangun patung Maria Gua Krep Ambrawa, dan salah satu patung tertinggi di Indonesia. Kalau di dunia, patung ini sepengetahuan kami, kalau salah itu patung yang tertinggi urutan ketujuh di dunia. Patung Bunda Maria. Kami telah melihat patung Bunda Maria di Nilo Nita Sika. Hari ini
kami anak-anak Arnoldus Yangsen, pendiri kongregasi SPD, SSPS, dan SSPS AP, datang bersiara di Bunda Segala Bangsa Patung Maria Gurita, Atambua, Timor NTT, Indonesia. Pater Yos sebagai imam, Pater Michael yang mengambil gambar adalah teman kelas dan baru mau 1 tahun, genap 1 Oktober 1 tahun kembali bermisi di daerah sendiri. Dan ada kakak bruder Martin, pernah menjadi pimpinan provinsi SPD ND dan saat ini rektor Biara Suradikara, salah satu SMA unggul milik SPD ND. Dan ada Pak Aditali, seorang katekis, tokoh gereja, tokoh agama di lingkungan Kapela Stasi Lakapean. Ada orang muda Bapak Lawrence Kevin yang menggerakkan orang-orang muda Katolik, dan juga ada Bapak Ketua Lingkungan yang selalu ada di kegiatan-kegiatan gereja dan salah satu pengurus pembantu para tukang membangun patung Bunda Segala Bangsa Gurita. Sana tempat lain.
Agung Bunda Segala Bangsa yang didirikan oleh Bapak Bupati Belu Willy Boruslai dan Bapak Wakil Bupati Belu Bapak Dr. Andus JT Oseluan. Para pesiara juga menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati Belu dan Bapak Wakil Bupati Belu yang telah bersusah payah bersama para anggota DPR di Belu yang menyetujui anggarannya untuk membangun sebuah patung raksasa, patung Bunda Maria Segala Bangsa di Tanah Timur, khususnya di Kabupaten Belu, di Teluk Purita, wilayah Paroki Atapupu, yang mana Paroki Atapupu adalah awalnya stasi ke-18 dari Keuskupan Batavia. Dan dalam perkembangannya, Paroki Atapupu adalah paroki transit, paroki pertama yang berdiri pada tahun 1883, 1 Agustus. Dalam napak tilas paroki Laurus, mengenang 125 tahun berdirinya paroki Laurus, Bapak Bupati Belu, saat itu Bapak Joaquim Lopez, menyampaikan, kita tidak bisa membayangkan saat ini hidup dan pendidikan, budaya dan pemerintahan kita kalau para misionaris, baik imam, bruder, suster, tidak datang bermisi di Pulau Timur, khususnya di Kabupaten Belu. Ini ungkapan hati yang luar biasa saat itu, dan saya mengulang lagi, mari kita berterima kasih kepada pemerintahan saat ini yang berpikir lebih jauh, membangun dunia pariwisata dalam bentuk meningkatkan iman umat Katolik atau Kupu dan menjadi tempat rekreasi dan wisata iman bagi umat, khususnya umat Katolik, dan tidak terbatas kepada semua umat beriman. Manusia dan terangi hati sendiri.